Assalamualaikum konco-konco, kembali lagi di channel Muhammad Devi. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimanakah caranya menyambungkan antena TV ke proyektor. Bagaimanakah tutorialnya? Simak video ini sampai habis. Oke konco-konco, alat yang diperlukan untuk menyambungkan proyektor ini ke antena TV yaitu menggunakan ini dia namanya TV tuner. TV tuner ini banyak sekali terdapat di marketplace dengan harga sekitaran 200 ribuan ataupun di toko komputer di sekitaran rumah konco-konco. Oke, bagaimana tutorialnya? Simak video ini sampai habis. Oke, saya jelaskan dulu, ini dia TV tunernya. Yang pertama ini dia VGA untuk disambungkan ke proyektor, ini untuk audio, dan ini untuk kabel power, yang ini untuk antena TV. Yang pertama kita colokkan dulu kabel VGA nya lalu kita colokkan kabel audionya, lalu kita sambungkan kabel power. Dan sambungkan antena TV-nya. Setelah itu kita sambungkan VGA yang ada di proyektor dari TV tuner. Setelah itu kita nyalakan proyektornya. Selanjutnya kita nyalakan TV tunernya, nyalakan tombol power. Nah, ini dia sudah tersambung antara TV tuner dengan proyektornya. Sekarang kita program untuk memindah channel. Yang pertama kita tekan menu. Setelah muncul seperti ini, kita pilih tombol ke kanan, lalu pilih ke bawah dan pilih manual scan, pilih tombol ke kanan, lalu ke bawah, lalu pilih search dan klik tombol kanan. Setelah terpilih, lalu pilih menu. Oke konco-konco, sampai di sini dulu tutorial video kali ini. Jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat, dan subscribe agar saya tetap bisa berkarya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.